أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan, setiap jiwa pasti akan mati dan Allah akan menyempurnakan amal-amal yang kita lakukan di dunia ini, pahalanya kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, dan tidaklah kesenangan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Saudaraku, setiap kita sudah pasti akan mati, namun tidak setiap kita banyak yang mengingat mati dan mempersiapkannya. Setiap kita pasti beramal di dunia ini, melakukan aktivitas, tetapi tidak setiap kita yang meyakini bahwa hasil dari amal kita akan disempurnakan ganjarannya pada hari kiamat, bukan hanya pada di dunia saja. Banyak yang mengejar amal dunia, ingin mendapatkannya di dunia, sehingga tidak mempersiapkannya untuk kehidupan akhiratnya. Mengapa itu terjadi? Karena kesenangan dunia adalah kesenangan yang cash, langsung kita rasakan sekarang juga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa itu adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sebentar, yang sedikit, sesaat. Tetapi sesungguhnya kesenangan yang sebenar-benarnya adalah nanti di akhirat. Ziarah kubur adalah salah satu sarana untuk kita mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan sebaik-baik persiapan. Sebab ketika kita sudah berada di dalam kubur ini, tidak ada yang bisa kita lakukan, terputus sudah amal kita, maka kita tinggal menunggu hasil saja.